Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita rekomendasikan lagi unit Predator harga 2 jutaan yang cocok sekali buat big game dan juga buat small game, tapi ini lebih identik dan juga lebih cocoknya lagi ini buat big game ya, buat buruan berkaki 4, berkaki pokoknya big game, buat berburu hewan besar. Nah ini cocok sekali pakai unit senapan angin Predator OD38, dan ini unitnya, dan juga ini nanti kita infokan harga promo terbarunya. Kita bahas speknya lagi ya, soalnya kemarin juga sudah ada speknya, tapi kita mengingatkan lagi buat teman-teman yang masih baru datang di channel CV Asodor biar kenal dengan unit ini, biar tahu speknya dan juga tentunya tahu dengan akurasinya ya teman-teman. Mantap sekali, kita simak dulu ya video tes akurasinya. Mohon maaf kalau suara saya ini agak pelan, soalnya ini habis kemarin habis teriak-teriak jadi hilang suaranya ya teman-teman, jadi ini suaranya memang agak pelan seperti itu. Oke, kita simak dulu ya video tes akurasi dari unit senapan angin Predator OD38 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam setobi, salam sudar dari CV Asodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Oke teman-teman, ini kita mau tes akurasi unit senapan angin bocah Predator OD38. Kok bocap ya teman-teman, Predator OD38 ya. Ini Predator Asodor, mantap sekali OD38, pakai chamber tumpuk, pastinya powernya oke, buat big game juga oke sekali. Nah ini larasnya menggunakan laras Asodor sendiri, pelurunya cocoknya ini pakai peluru Hercules. Oke, beratnya 13,6 grain, jadi cocok sekali buat berburu hama yang berkaki 4, berkaki 3, berkaki 5 juga mantap sekali ya. Oke, mantap banget. Kita simak dulu video tes akurasinya. Ini jaraknya kurang lebih 25 meter. Mantap. Oke sekali. Ya teman-teman, kita simak dulu. Ini kita pakainya single shoot ya, yang lebih aman. Oke. Ini tanpa peredam. Jadi suaranya memang menggelegar. Oke, tuh titik kosong di situ. Oke, mantap sekali, titiknya kelihatan. Apakah masih plong di situ? Kita simak ya teman-teman. Pokoknya pas vertikal, mantap sekali, plong satu lubang, dua kali mantap. Tiga kali mantap, plong satu lubang. Empat kali mantap sekali, plong satu lubang. Bagus banget ini teman-teman, mantap banget. Oke, lima kali plong satu lubang. Kita tambahin lagi biar oke. 6 kali belum satu lubang. Wah, lubangnya mantap banget itu ya teman-teman. Oke, 7 kali belum satu lubang. Satu kali lagi biar 8 kayak pintu surga. Oke. Mantap sekali. Kita nyatakan lulus tes akurasinya. Itu titiknya kelihatan ya teman-teman. Mantap sekali, belum nitik satu lubang. Oke. Kita nyatakan lulus tes akurasi. Ini dia unitnya. Nah, ini unitnya. Unit senapan angin Predator OD38 Predator Asodor. Nah, ini pakai tabung OD38. Nah, manometernya ada di depan sini. Mantap, oke sekali. Larasnya gunakan laras Asodor. Panjangnya kurang lebih 60 cm sampai belakang sini. Mantap, ini bisa pakai magazine, bisa juga pakai single shot. Dalamannya masih menggunakan daleman baja atau dural. Untuk triggernya menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger juga. Mantap sekali, dorong ke kanan dia otomatisnya, kalau ke kiri dia normal lagi. Popernya belum popper lipat, masih menggunakan popper GTR, bisa maju dan mundur. Mantap, oke sekali. Dan tarikannya menggunakan tarikan seat lever. Oke, kita nyatakan lulus tes akurasinya. Tadi tes akurasinya sampai sana tadi. Oke, mantap sekali. Terima kasih ya teman-teman. Kita lanjut bahas tentang spek-speknya. Oke teman-teman, tes akurasinya mantap sekali. Pokoknya yang dapat unit
ini dapat unit Predator 38 ini akurasinya sudah terjamin pokoknya ya. Kita nyatakan lulus tes akurasinya, kita nyatakan layak dijual ya teman-teman. Kalau gak layak dijual pasti kita gak berani jual, seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali. Dan ini unit senapan angin Predator 38 pakai laras solder ya. Tadi cocoknya pelurunya pakai peluru Hercules, jadi selain Hercules kurang cocok soalnya udah kita pakaiin ada Barakuda, Kanon, terus juga terus Luk juga udah, jadi cocoknya ini pakainya peluru Hercules ya teman-teman. Kalau udah cocoknya Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya, seperti itu ya. Untuk jarak idealnya untuk unit Predator 38 Predator solder ini, jarak ideal bisa 50 meter 60 meter gropi rapat, tergantung skill Anda semuanya, seperti itu ya teman-teman. Kalau buat full power, buat big game ini juga cocok sekali ya teman-teman. Buat jarak segitu pokoknya oke banget lah buat berburu big game, seperti itu ya teman-teman. Meskipun kaliber 4,5 mm, tapi untuk buat berburu babi dia mantul pokoknya, seperti itu ya teman-teman. Pasti mati kalau kena area fatalnya seperti area hidung, kepala, mata, dan juga area intimnya, pasti mati ya kalau kena area fatal seperti itu. Oke, mantap banget. Ini panjang larasnya kurang lebih 60 cm. Untuk bahan larasnya menggunakan bahan baja OD13 alur 12, mantap sekali. Di depan sini juga udah diadakan, ada untuk pemasangan perdam atau drat ya teman-teman. Kalau ini pengen suaranya keras, tadi pakainya mancil seperti ini. Kalau pengen suaranya pelan super senyap, nanti dapat perdam OD38 perdam UG Ultimate dari CVA Sodor, seperti itu. Dan di luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong OD16 ya teman-teman. Mantap sekali serobong OD16, mantap, oke banget ya. Ini pakai serobong OD16, cocok sekali, larasnya sudah terlindungi juga, mantap banget ya teman-teman. Ini larasnya jadi aman, terkena air hujan pun juga aman jaya sentosa. Nah seperti itu. Untuk perawatan larasnya, kalau kalian pengen larasnya awet, itu bisa diisi dengan minyak sayur atau oli dari depan sini biar sampai belakang sini, terus ditembakkan. Nah itu biar bersih untuk dalam larasnya. Kalau ada sisa-sisa habis menembak pelurunya, itu pasti ada yang goresan-goresan. Nah seperti itu ya teman-teman, itu biar bersih di dalamnya. Nah itu diisi minyak sayur atau oli, oli mesin bisa, oli semuanya bisa, yang penting buat bersihin laras yang ada di dalamnya, seperti itu. Mantap, oke sekali. Nah untuk tabungnya teman-teman, ini bukan pakai tabung bocap ya, ini tabung OD38, tabung bahannya dari Dural, mantap sekali. Untuk kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut bisa menghasilkan berapa kali tembak. Kalau tabung seperti ini ya teman-teman, memang agak lebih sedikit, soalnya main tabungnya memang tabung agak kecil. Paling setelan paling irit 50 kali 60 kali udah habis. Kalau setelan full power paling 20 kalian 30 kalian udah habis, seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali. Nah ini tabungnya pakai tabung bahannya tabung Durel OD38, mantap sekali. Nah untuk letak manometernya, biar bisa kalian lihat, manometernya itu ada di depan sini ya teman-teman, untuk lihat tekanan anginnya masih berapa dan juga ngisinya nanti sampai berapa. Untuk pengisian anginnya dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya, mantap sekali ya teman-teman, oke banget. Untuk tabungnya di sini juga udah ada pelindung tabung alias rush. Nah ini bukan hanya buat variasi, tapi ada fungsinya juga. Di bawah sini bisa dipasangin buat rail pivot. Terus di samping sini kalian kalau punya senter atau punya laser, nah itu bisa dipasangin buat laser, buat senter juga bisa, seperti itu ya teman-teman. Ini bukan hanya buat variasi, tapi juga ada fungsinya juga. Nah untuk perawatan tabungnya teman-teman, perawatan tabung
kalian. Yang penting jangan sampai kehabisan angin. Kalau habis menembak, disisakan minimal angin di 1000 PSI atau 1500 PSI. Kalau isi angin juga jangan berlebihan, minimal ya maksimalnya ya 2700-2800 PSI. Seperti itu ya teman-teman. Soalnya kalau kalian nanti sampai habis anginnya, nah itu ngisinya agak susah. Kalian harus ngisi dengan tabung scuba atau kompresor PCP ya teman-teman. Atau kalau ngisi dengan pompa manual, itu kalian ngisinya harus cepat ya teman-teman, biar anginnya itu gak gampang keluar lagi dari larasnya. Seperti itu, mantap. Oke sekali, itu dari segi bahan tabung dan juga perawatan tabungnya. Seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk chambernya teman-teman, ini chambernya menggunakan chamber tumpuk. Mantap sekali, chamber tumpuk banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja atau Dural. Nah ini chambernya pakai chamber tumpuk, makanya dia powernya lebih kenceng. Dan juga ini oke sekali buat buru-buru big game, soalnya ini pakai chamber tumpuk. Beda lagi kalau pakai chamber monolet, memang dia anginnya lebih stabil, tapi buat big game bisa, tapi lebih garang lagi pakainya yang chamber tumpuk. Seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever. Nah mantap sekali. Dan juga untuk unit ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Kalau kalian pengen aman pakainya single shoot, kalau pengen mudah praktis dan cepat pakainya magazine pun juga bisa. Seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Untuk triggernya dia udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Mantap sekali. Cancel kokang bisa di kanan dan juga bisa di kiri juga. Mantap sekali ya teman-teman, seperti itu. Untuk popernya dia belum menggunakan popper lipat, masih menggunakan popper GTR, bisa maju dan mundur. Dan di luar sini juga udah ada setelan powernya. Kalau diputar ke kanan powernya jadi nambah, jadi kenceng lagi. Kalau pengen setelan irit, diputar saja ke sebelah kiri nya sini. Seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Di bawah sini hand grip pegangannya juga menggunakan hand grip ori karet. Mantap sekali. Seperti itu untuk spek dari unit senapan angin Predator OD38 ini. Untuk rail teleskop dia menggunakan rail 11 ya teman-teman, bukan OD22, tapi ini rail pakai rail 11. Mantap sekali ya teman-teman, jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang pakai Picatinny. Seperti itu. Nah ini rail teleskopnya di atas ini, kalau pengen tidak terlalu atas ini bisa dicopot, bisa dipasang di bawahnya sini pun juga bisa. Seperti itu ya teman-teman, mantap banget. Bisa dipasangin di atas, bisa dipasangin juga di bawah sini. Mantap. Oke sekali, seperti itulah dia spek dari unit senapan angin Predator OD38 ini. Yang paling penting buat kalian catat, tabungnya menggunakan tabung OD38, tabungnya dari bahan Dural, dan juga untuk kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI. Larasnya menggunakan laras sodor, panjangnya kurang lebih 60 cm, untuk bahannya dari bahan baja OD13 alur 12, dan juga pelurunya cocoknya pakai peluru Hercules. Untuk jarak idealnya bisa 50-60 meter, tergantung skill Anda semuanya. Jarak segitu grouping rapat, kalau nitiknya biasanya di jarak 30 meteran dia udah nitik. Seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk chambernya dia belum menggunakan chamber monolet, chambernya pakai chamber tumpuk dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dan juga dalemannya masih daleman baja atau Dural. Seperti itu. Oke mantap sekali, seperti itu dia spek dari unit senapan angin Predator OD38 ini. Untuk harganya teman-teman, ini harga normal, kemarin kita bajual di harga 3.500.000, sekarang lagi promo potongan harga menjadi Rp2.900.000 saja. Harga Rp2.900.000, bonusnya meliputi ada bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Harga tersebut belum sama ongkir, belum sama pompa, belum sama teleskopnya juga. Seperti itu ya teman-teman, harga tersebut tadi bonusnya hanya seperti itu tadi. Kalau pengen beli pompa bisa, beli teleskop pun juga bisa untuk di CV Asodor.
Oke teman-teman, dan untuk garansinya ini ada garansi akurasi 1 minggu, garansi tabung 2 minggu. Garansi akurasi meliputi kalau ada terjadi ngacak atau ya rusak loopnya ya teman-teman. Kalau untuk garansi tabung itu meliputi kalau ada tabung pecah atau chambernya yang pecah, seperti itu ya teman-teman. Dan yang perlu diingat buat kawan-kawan semuanya, kalau kalian pengen beli senapan, nah itu biasanya teman-teman, ini memang pengalaman dari penjual, kalau dia menekankan nanti kalau sampai sini jangan sampai ada terjadi kebocoran, terus ada kerusakan, terus juga ada terjadi ngacak, nah itu dia menekan seperti itu. Biasanya kalau senapan sampai sana itu malah senapannya kadang ada yang bocor, akurasinya juga tidak akurat, dan juga ada kendala-kendala lainnya ya teman-teman. Nah itu seperti ucapan doanya dia, seperti itu. Jadi kalau kalian beli, bismillah, terus juga pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa untuk ngetesnya semaksimal mungkin, terus dalam pengirimannya juga baik-baik saja. Nah itu doa ya teman-teman. Kalau kalian menekankan seperti itu, biasanya dari sini udah kita packing sebaik mungkin, kita tes akurasi sebaik mungkin, tes kebocorannya pun juga udah aman. Tapi sampai sana yang biasanya teman-teman order seperti itu, sampai sana itu malah terjadi ada kebocoran, terus juga akurasinya kadang juga gimana beda dari sini juga, dan juga ada kendala-kendala lainnya. Jadi untuk teman-teman kalau order harus memang benar-benar yakin bahwa senapan itu memang bagus, seperti itu ya teman-teman, biar nanti sampai sana awet, kuat, dan juga tahan lama, akurasinya pun juga bagus. Tapi di CVA Sodor semuanya sebelum pengiriman kita udah tes akurasinya, kita videokan, kita kirim video tes akurasinya. Kalau teman-teman yang belum order pengen lihat tes akurasi, teman-teman yang order di CVA Sodor langsung cek saja di channel tes akurasi CVA Sodor, itu nama channelnya ya teman-teman. Semuanya yang teman-teman pesen di CVA Sodor pasti kita posting ada di situ ya teman-teman. Semua kawan-kawan yang order di CVA Sodor, nah itu kelihatan semuanya ada di channel tes akurasi CVA Sodor, seperti itu ya. Oke, terima kasih, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Untuk besok ada promo 12-12, kita akan mengundi giveaway. Giveaway-nya apa nanti kita tentukan ya teman-teman. Besok pokoknya ditunggu komennya sebanyak-banyaknya, komen ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Mudah-mudahan kalian yang belum dapat giveaway besok dapat giveaway-nya, entah itu senapan, entah itu aksesoris-aksesoris lainnya, saya pun juga belum tahu. Pokoknya besok kita akan mengundi giveaway, seperti itu. Oke, mantap sekali, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu, salam cedar dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.